Anu bah, kalau indah pebaik rusak bah, datang saja tah, indah aku marah tu. Bah, terima kasih Bang Payaha. Kalau indah baik lagi kemari ku nek. Bah, datang saja tah, waima pun dada rusak. Dang, nanti dulu siapa nama si Daya? Namaku Dang Banun. Dang Banun. Anu sama macam pelakon Hindustan itu Dang Sari Banu. Bukan Sera Banu, namaku Dang Banun. Pak, berjalan ke Bang Paya. Baik-baik ya. Jangan lupa ya. Datang saja tah. Siapa datang? Masuk atau tak? Astaga, siapa datang? Mana ada orang datang ni? Nyangkuk. Sudah ngan-ngan tu. Minta aku pisang ni, Pak. Makan telur semua. Ini makan seorang. Bukan ni mentu. Mun dah ada orang datang, apa tanya mun tadi atuk? Kade aku bertanya. Apa yang kita ngan-ngankan itu? Nyangku. Adik, dah ada aku bahan ngan-ngan. Ngan-ngan apa terpulang, jangan bagai-bagai ini, deh. Nah, Bapak, indah tekan mengakun tu, eh. Dah ada aku bahan ngan-ngan, deh. Wah, nih. Habis, mun bukan bahan ngan-ngan, mengapa tak kita tertawa seorang diri, atau? Aku atuh lima, nganya tak kanangkan babumu. Babu mua tu kadang-kadang memberi gali hati juga. Kadang-kadang memberi garam mati juga melihat kau lahannya tu. Rindu juga kita kan babu atu, Pak. Rindu atu dah ada juga pulang berapa lima. Ganya tak kanang ku kan babu. Lebih-lebih lagi masa-masa sunyi macam mana ni nah. Rindu sama tak kanang atu, Pak. Sama saja betul. Kalau indah sama pun adik-beradik bis dia ngaya tu.
Ade, macam miatu. Patut tah, masa aku tak kandang atu ah. Bagai di garu-garu watingkunya mu. Bila berjumpanya andang banon atu. Astagfirullah, bukan dang banon. Babu mu atu. Ade, mengapa kau tertawa? Hah? Cali pandanganmu kian. Cali atu, ini pelan cali pak. Ganya, memberi geliati coba. Rupa-rupanya pandai jurang tetuan ni rindu. Apa perasaanmu kan? Hah? Orang tetuan ni dada berperasaan kah? Berperasaan lima. Kanya dada nampak macam kadi kamu orang muda-muda. Rupanya patutlah setiap kali kita berjumpa dengan kabanon atu macam orang indah tatu-tantu lah kita pe. Shh. Jangan basar-basar kau bukura pak anu gamiat watu. Mun mandangar karang orang kairikan nanane dada baik, mbari galat. Takut kita orang kau mendengar, pak. Ni takut-takut dada aku takut jemu lima. Gak nyawatir. Kayak mun orang lain karang mendengar, kena ucap tak benar-benar. Nah. Lima. Mun dia dapan babumu, hah? Jangan kau bukur apa anu demi itu tu. Para ngata babumu tu anu bauri. Astaga. Bapa tak pulang ku kan bukur apa di depan babumu cuma itu tu. Tahu ku jauh tu bapa Pandai jua ku dakwa nikah menyimpan rahsia bapa Iya tahlimah. Bukan kau dah tahu para ngata babumu tu. Mau niat tak dengar ku apa meneni bah. Mangamuk mangguntat itu ya. Lima, mudahan saja dada turun ke di kamu. Sayangnya kita kan buat tu, Pak. Doi lah. Siapa jo dada sayangkan bini doi lah. Nah. Berapa kali sudah aku baru cap. Jangan duduk di atas pemantung. Ia tak memberi kamu telantung-lantung. Kepercayaan karut tu, Papa. Zaman sekarangan ya, indah lagi dapat dipakai tu. Sekarangan ni semua modern. Apa-apa ini jemu, jangan jualan luan dadakan dipakai. Orang tua-tua jemu, dada ya berkurapa. Kalau perasaannya dada benar. Jawab tak apa, macam kadi kau wanita saja. Macam ke dia kok? Apa maksud kita tu, Peh? Rupanya selama-lama ini dada tak kau sadar. Lima, cuba tak kau pikir. Berapa tahun kau sudah ditinggalkan oleh si Muhammad Gila Bayat tu? Hah? Sampai sekarang ini, lakat lagi kau menjadi janda. Hah? Tak lantong-lantong. Macam sungai dada baulu. Macam piabung di bawah pasang. Kesana pulang maksud kita tu, Pak. Pak, minta maaf ku ke kita Kalau aku mau, batas habis kita mengawinkan kedai aku, bah. Walaupun kedai aku ini janda, Pak. Belum juga tahu deh. Kita tahu, Pak. Macam si Wang Kamis, Wang Jambul lah tu, bah. Lakat lagi tergila-gila kan kedai aku, bah. Terutama tah si Jambul lah tu. Jangan suhunya macam kanak-kanak atu, Pak. Basar akalnya tu. Mun sudah terpakai hati-hati, apa lagi? Bah, Pak. Malas tekukan ingau. Macam si orang jambul lah tu, bah. Please, cari ke orang lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Menjambul, orang jambul. Benar-benar tak hatimu kan sidang di mahat. Dan lima.
Kalau kau jadi biniku, alangkah bahagianya hidupku. Yang lima, kalau kau sukakan aku menjadi biniku, aku sanggup menjarang-jarang, jangan tak kau susah. Yang lima, aku sanggup menyasah kain bajumu, percaya tak kau. Yang lima, benar apa yang kena jamur kerapakanannya. Jangan karang sudah kawin, janji tinggal janji. Bye bye Kanda. Hei tak kaget ku dang lima he. Surya. Hei dang lima. Kalau tak ada laki-laki lain yang akan memikat hatimu, walaupun seorang kamis, aku sanggup menentang bisa dia berhabis-habisan. Percaya tak kau dang lima. Rosak program. Baik, tutup. Tinggi-tinggi si matahari. Anak kerabau mati tertambat. Lama sudah ku menanti kau yang lima. Satu masa kau kan ku dapat. Sahaja
biarkan saja itu kemari. Kita bercinta, curahkan rahsia hati ke hati. Burung tempuah sana sini mencari sarang. Kalau hati dah suka, samalah kita terbang gula. Oh, di sini rupanya kau Jambol. Patut tak kuaga kau ke rumah Hanta Dindada. Rupanya di sini kau berasrama dengan si Limah ya. Hei Wang Kamis, bisa-bisa sedikit berkurapak katua. Anilah suaneng dari kadiaku berkurapak kadikau. Lain kali jangan campur urusan pribadiku. Mun kutur campur mengapa kian? Mun jokol ku campur, kau akan menerima akibatnya. Kau tahu siapa ni? Si Wang Jambul ni. Orang lain dapat kau main-mainkan. Tapi si Wang Jambul, jangan. Idi deh, bukan main lagi ambungnya. Munya basar apa kata lagi? Abis berangkali jelama-jelama ni di pulok-puloknya. Apa yang mau Wang Kemis? Indah ku mendengar kuropak matu. Cuba basarkan lagi sedikit. Nyangkut kau dan sidang lima hane padan taubah macam pinang kena sumpah wah dengan kapak. Nyatu tak kawan. Kalau bukan kawan, siapa tekan lagi menganjong? Indah sidang lima. Lurus ucapan kena jambolah tu. Tinggal lagi kanda. Lupakan tetu ya. Eh, Wang Kemes. Apa tujuanmu datang ke rumah kan menyumpai ke dekat tu, ha? Apa lagi? Menagih hutangmu tu, ha? Anu pasal membeli tiket Hindustan dulu, ha? Datang kau kan ingat. Hai, hutang sedikit macam itu ataupun kan kau tagih. Tentu tak, kawan. Sebutannya hutang. Wa ima pun sedikit. Hutang juga. Luan jaminatnya. Tiap-tiap hutang itu mesti ditagih, toh. Benar tu kena Wang Jambol. Tiap-tiap utang mesti kena tagih. Waima pun sedikit. Utang jo namanya tu. Melihat wayang Hindustan pun bau utang. Nah, apa nyangko? Lurus bukan? Oke, indah kenapa? Kata ni lupakan tadi dulu pasal utang itu. Nah, tapi bila ada usinmu nanti, kau mesti membarai. Macamnya tu tak kawan, baru best. Sebagai kawan best, Awang Jambul boleh berhembus dari sini sekarang juga, karena aku dan sidang lima akan memulakan babak asrama di tempat ini. Bukannya babak asrama, Bang Kamis, babak asmara. Babak asmara. Tasasul pula lima. Sorry ya. Cis! Babak apa sekalipun kamu akan lakukan. Babak asrama kah? Babak asmara kah? Babak antulungkok kah? Atas nama si Wang Jambul tidak akan meninggalkan tempat ani. Mengapa pulang macamnya tu? Lakas naik hot juga kanda Wang Jambulan ni gayanya. Bukannya naik hot dang lima, cuma meradang. Dengar sini baik-baik ah. Demi untuk mempertahankan hak, si Wang Jambul berani berkorban. Apa saja. Galak jo sulman di Jambulah. Kan berhabis kah?
Hei, Wang Kemis, alang-alang mandi biar basah. Apalagi cabut teh karisma tuh. Eh, Jambol, kalau benar-benar kau sanggup menjual, aku sedia membeli. Nah, kemari tak kau. Eh, Wang Kemis, bukan saja aku sanggup menjual, akan tetapi membeli pun ku sanggup. Ah, jangan takkan mengada-ngada kunon sanggup membeli, sedangkan utangmu lagi belum terbayar. Ah, utang lain cerita. Nah, sambut di kamar panai. Jambul, Jambul, awas kau dari sekarang. Hei, Wang Kemis, walaupun rupamu indah nampak, tapi bayanganmu jelas kelihatan. Kau cuma. Nah, terima perhatikanku. Ya. Wang Kemis. Ya. Selagi ada uang Jambul, jangan coba merebut yang lima di depanku. Cis! Awas kau Jambul! Akan ku sambut Wang Kemis. Awas! Nah! Lagi sekali Wang Kemis! Nah! Terima cikamanku yang terakhir! Jambul, Jambul! Jaga! Nah! Ampun, Wang Kemis. Ampun, Wang Kemis. Wahai ero-eroku yang gagah berani, berhentikanlah pergaduhan ini. Tidak ada gunanya bersengketa sama sendiri, Pak. Nah, bos datang, bos datang. Sudah nyangkut tadi. Berhenti, tak berhenti. Ini jubis kita mau. Sebelum bos mengapa-apakan kedaku, lebih baik aku berusir mulih. Jangan bising, sebab pistol lebih baik daripada pisau. Ani, berapa jauh pun boleh kena. Ha, sekarang kamu semua sudah menjadi orang tawananku, paham? Ha, siapa ingkar akan kutimbak sampai pingsan, paham? Sebentar lagi. Kamu kan kuserahkan kepada pihak yang berwajib. Liao, mengapa kami kan diserahkan, Liao? Ah, karena kamu mengganggu keamanan katentraman kampung ane. Wang Kemis, kalau ada aku diserahkannya kepada jabat kadi yang menjawat tingku. Mengapa kan? Kan tu sudah ada aku dinikahkannya dengan sidang lima. Hah? Hei! Apa yang kamu bisikkan itu, ah? Jangan mengupat, ndak kawasa, berdosa. Bukan kami mengupat, Liao Tajan. Ganya kami kan bertanya, kemana kita akan menyerahkan kedi kami ini, Liao Tajan? Bah, kemana lagi? Kalau ndak kabalai polis, bahlul. Hah? Kabalai polis, Liao Tajan? Kita akan menyerahkan kedi aku. Minta maaf tuku dulu tu, Liao Tajan, eh. Tindak tuku mau tu. Hah? Kenapa? Takut? Au Liao Tajan, ya ani kencang-kencang ke mulut juangannya ni, nyenta. Hei Liao Tajan, kalau kita kan tahu sejarah hindung bapangku,
Belum ada kena serahkan ke balai puluh satu, ba. Ha, atu tayang baiknya. Kau tak pembuka jalan sejarahnya. Tolong tak ku lihat, Tajan. Nanti ku diserahkan ke balai puluh satu. Berapa saja kita minta bayar, aku sanggup membayar. Lihat, Tajan. Awas, Liao. Rasuah tu. Mengikut akta pencegah rasuah, orang yang memberi dan orang yang menerima boleh dihadapkan ke mahkamah tu. Kalau miatu kedudukannya, tawaran Muang Jambol tetap ditolak. Bang Kamis, kalau macam miatu keputusanmu, baik aku berusaha dulu menyelamatkan diri. Barangkali nasib baik selamatku. Au, cuba-cuba teh. Mudah-mudahan nyokol akas mati di. Eh, Menjemul. Nian belusir. Ilalah, nanti dulu. Ba, Liao, apa lagi? Timbak ti, Liao. Liao, timbak ti. Ih, dah kes, Liao. Ditimbak pun dah jumpa dah paedah, Wang Kamis. Mengapa, dia? Ani, ba. Pistol pemainan. Pistol pemainan? Wang Kamis, walaupun pistol pemainan, Nek, cuba jual lihat. Takut dilintang pukang lusirnya. Au. Oh. Wang Jambol. Nanti dulu. Nanti. Liao. Jangan, Liao. Bunuh, Liao. Jangan, Liao. Allah, gugur pun yang bermega juga. Siang-siang pun mega. Sakit punggung. Ima, esok lusa, ku kalah mu juga.